Tak nyanyi ke dah? Ya tu mesti tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook dia semalam ni nyanyi ke? Pasal ni tengok satu banner tu hiburan. Ha? Persembahan hiburan oleh Ustaz Zahar. Tadi ni pula turun kereta dia kata nyanyi lagu benda lah ni. Dia kata tengok baju lah bawah. Ha. Nyanyi kita malam lain ya. Tak ingat bawa seluar. Jadi tadi ada dah hiburan, ada nasyid, ada zikir. Slop saya malam ni macam sokmo, iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik lah berkenaan dengan countdown, dengan hiburan. InsyaAllah soalan itu telah dikutip dan saya akan jawab pada malam ini. Boleh? Lama dah naik atas petah je pun. Pak kali tak akhir dia tu dengar siapa? Maya Karim ke? Jadi insyaAllah saya akan menjawab beberapa kemusyidan daripada orang-orang muda kita berkenaan soalan tu istimewa jugalah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan. Masalah sambutan. Masalah menyambut tahun baru Masihi. Dan mungkin dan ada selebihnya buat mari sungguh pipa. Jadi kita tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada bagi dah. Assalamualaikum Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa khabar datang salam semua? Alhamdulillah, ya, baik. Okey, jadi malam ni saya dapat email daripada email daripada pengimail lah. Di mana soalan-soalan soalan-soalan ni di email kepada ustaz. Saya pun ambil password ustaz, password. Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia ustaz kan? Jadi soalan pertama, saya nak tahulah nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia? Soalan pertama, dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu, kenapa? Count tu kira lah. Ke bawah. Macam ke sambutang lah. Kira apa? Dia kira macam ke kalau malang apa ni, malang 2011 ke 2012. Maknanya dia malam tu mana raya lah ni. Tahun baru. Dia tahu itu. Kecil-kecil lah bus kondok. Jadi orang pun ramai dah ditanya mana ni buat countdown juga ni ustaz. Mana hal ni? Bukan saja soalan orang sini, awak tanya mulut, tanya dalam Facebook. Dia kata bukan perayaan orang kafir. Kata ulama-ulama, dia countdown ni bukan perayaan. Dunia, masyarakat dunia ni dia ada macam-macam tahun. Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam. Ada lagi tahun-tahun lain. Kalau kita akan masuk di Thailand, saya pergi minum air itu dekat Naratiwa. Berhenti minum air, tengok soal kapal dia tahun 4,000 lebih. Tahun 4,000 lebih. Takut salah. Soal kapal salah. Jom, tahun Buddha, 4,000 lebih. Jadi tahun Masihi ini dikukuh oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram, tahun Islam, lenda hijrah kita. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalendar Masihi. Haram tak haram ni perbuatan kita. Jadi cara sambutan tu lah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup congok atas pisau. Nak nyengung babi. Tak haram kong ni. Yang haram tu makan babi. Itu bahawa haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambutan tu yang menjadikan haram. Ya, minum arak. Nah. Wajah okey tak tahu benda-benda dalam aurat tapi nolong macam lu jatuhlah payah pucuk. Apa bau jadikan haram. Haram jatuh mestinya. Jadi kita ni alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Dok di duana malam ni nak ada di dataran Shah Alam. Ya. Yeah. Berbalik pasal babi tadi. Babi ni kena nak halal je, letak Q je, babi Q. Okey, nak tu pada soalan kedua. Clear ke ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni?
count up ya. Tahun 2012 itu go count up. Okey. Jadi tambah tak? Ada nak tambah? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi soalan kedua ya. Nama tidak diletak juga. Di soalan yang bertanya apa buku main bunga api? Ada tak? Apa buku main bunga api? Mana juga soalan ni. Pasal malam ni orang tembok bunga api. Dekat mana? Mengundang dua cong eh. JKK. MKCC. MKCC. Malam ni tembok bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir dia tidak ada harus. Kalau membazir dia tak ada harus. Wajib dengan sunat kau jauh lagi. Benda hak membazir dia pusing antara makruh dengan haram. Jadi bunga api ni membazir. Sama ada makruh ataupun haram. Kalau kita beli bunga api maknanya 2-3 belah riyal, 20 riyal, 30 riyal, nak main kapung tunjuk ke anak, kalau tangga tu makruh. Tak apa makruh yang membazir yang haram. Membazir yang ikhwanus syayatin, membazir hak saudara syaitan, ialah membazir yang melampau batas. Bunga api saja 40 ribu, bunga api 80 ribu, 250 ribu, kalau menggunakan duit orang ramai, lebih-lebih lagi haram. Jadi kena jaga benda lagu ni, jangan sampai haram. Nampak? Kalau kita sendiri pun kalau membazir lebih pada haknya, jadi haram. Macam kita makan jam, kita beli jam hak monik 5 ribu, membazir. Lapa 150 ribu, 200 ribu, ulama kata haram. Lapa boleh buat masjid yang ni. Jadi kalau ratus-ratus ribu untuk bunga api, ini dah dipanggil membazir, hok melampau batas. Nah, kalau bunga api hok 15 riyal, 20 riyal untuk main tu makruh. Apa mana makruh? Ma yusah putarikuhu wala yu'amkuhu fa'in. Kalau kita buat, tak dapat dosa pun. Tapi kalau kita tak buat, boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan sampai baloh dalam bak bunga api. Dia bukan perkara mungkar, dia masalah amalan kita. Jadi kita beri nasihat pada pihak berkenaan. Kalau bolehlah, selagi mana pasarana untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap, jadi kurangkanlah bunga api hok lagi 100 ribu lagi. Penting kan rakyat ni dulu. Kalau hok berdiak ini tak ada masalah. Main tengok bunga. Kita bunga api ngecung. Ngecung ni ada kalanya haram orang ni. Kalau siapa putus tangan haram. Putus tangan bini main. Putus jari bini. Oh, tak ada Allah. Laki sepita dah, ada adik dah. Jadi ada satu orang tu, dia tu tua dia ni, jenis tak boleh bangun dah, tapi berahi bleber. Nampak? Bleber, tahu tak bleber? Bahasa dia membebel. Membebel. Oh, dia panggil tok somas. Pompeng tak cakap nak larang. Bunyi seorang mulut, jadi nak tidur tak boleh. Jadi yang natu yang baik ni seorang ni, dia beli ngecung bola ni cucuk kat tu. Senyak tu, dapat mati. Dia kata dosa buat biji kat tu. Buat ngecung bola. Jadi bunga api, kalau main hak biasa makruh. Kalau melampau kata sampai ratus-ratus ribu, hukumnya tak layak, tak syok lagi pada haram ni. Wallahu a'lam. Oh, alhamdulillah. Ya. Yalah, kadang-kadang orang silap. Dia penting bunga api. Bunga tayar tak nak tukar. Kata babas kereta. Tak maaf saya. Tak pondok. Kita bawa yang malam. Syur malam. Okey,
jadi soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ah, ni soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malam? Ha, lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang? Tinggal kereta saya seorang je. Tinggal kereta. Dia tulis ustaz-ustaz tengok pada tu. Kita dah lembong. Dia berhenti traffic light tengok malam. Boleh tak dia jalan? Lampu merah. Lampu merah. Jangan jisau kan? Jalan. Seorang tak ada masalah tu. Dia tanya buat ke? Oh, soalan gini. Itu tanya tu. Jadi dia takut haram kau lampu merah. Pasal dia kata kalau kita langgar lampu merah haram. Tak haram, langgar tiang lampu haram. Jangan langgar tiang, harta rakyat haram. Jadi kalau berhenti tengah malam, orang tak tahu. Dia tujuan buat lampu kuning kerana orang sibuk ke tak sibuk. Kerana sibuk, jadi kerana tengah malam sibuk tak, dia sebuah kereta je. Tak sibuk, dah ada sibuk, jalan. Sebuah dia situ. Lepas tu kerja kerana mananya dia buat traffic light tu kerana ada simpang tak betul. Sebab ada simpang yang tak ada kereta. Macam di kampung-kampung ada simpang. Ada dah mana dia nak buat traffic light. Dah kereta sebulan. Kau tu. Traffic light awak ada. Jadi lalu dah dia seorang jalan. Ni kadang-kadang berhenti juga. Nak berhenti tak juga. Kuning kan? Berik lalu. Pukul 2 pagi berhenti. Dia tak. Hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh lakar lampu merah. Tidak. Tapi masalah ukur tu ha. Mayaso rapang garik baru nak mayaso. Orang rapang zuhur baru nak mayas subuh. Tapi kalau orang undang-undang manusia tu berhenti tengah malam. Dia buat main sibuk. Masih sibuk untuk maslahat orang ramai. Dan kita berhenti tengah malam tunggu buat benda situ. Dia nak langgar tak berani. Takut rapid ada, rapid pun dia pukul 3 pagi. Rapid, ngejar. Ada tidur tu. Berhenti, tak berani. Kita kata jalan. Tak boleh, tak pasal mana tahu kot rapid lalu. Atu tidur. Ini masalah. Jadi, masalah gini dalam 4 peraturan hukum dunia ni dibuat untuk masalah orang ramai untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tersamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Jalan, lama-lama jalan-jalan berlaku. Nampak tak ada orang kadang-kadang. Yang banyak accident itu tak ada orang. Berlaku. Pala lekat celah mak kat laut. Di malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu. Jadi ya laka. Ya laka. Dia dah laka. Dia dah laka. Dia dah laka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz. Soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik, alat muzik tu najis? Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke tak alat muzik tu najis? Betul lah. Memang najis. Getar kau kena di ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab Al-Quran, benda yang keluar daripada kemaluan. Darah, nanah. Binatang yang najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain yang mati
tanpa semelih mana ikan manusia, hayawan, ikan dengan belalang. Orang lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Ha, pegang piano kena masuk tangan. Tangan bayang lagi. Ha, dah warna masuk kaki tu. Dah kita pergi-pergi rebana ubi tadi. Ha, jadi pelik benda kita ni najis. Bukan. Jadi hak salah. Bukan zat kita. Bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke semayang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Patutlah. Kalau kita kata haram, 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 semua dah tahu benda. Nah, jadi benda yang tinggal. Kalau benda ni tak boleh, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok, dua perkara yang manusia suka. Yang manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak boleh, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kita hadis pun dalam bab nikmat syurga, ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik tu. Bukan muzik tu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia. Layang ke muzik. Siapa ada semayang. Lepas jadi bodoh ke tu. Nah, orang mana muzik dengar. Kau lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukun stok semayang. Batas semayang ni muzik pagi petang siang malam. Lah dah dia tak kenal siapa diri dia. Kenapa dia dicipta. Nah, apakah perintah Allah? Apakah tugas sebagai khalifah? Tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekapuk. Dia tak reti. Kerana muzik, muzik, muzik. Muzik, muzik, muzik semua. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka kaki getar ke orang? Yang masuk neraka kaki derang ke orang? Tak lah mana-mana lagi jumpa di padang masyarakat, jujur, piano nak masuk piano. Mereka orang tanya, dah mana ni? Piano, derang, kejar masuk neraka. Piano kata, dok mayang. Yang masuk neraka siapa? Orang, orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Dia. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada nak basic. Basic ni mana kita ada asas. Kita boleh jadi siapa saja. Melainkan benda yang haram dengan totok. Nah, batu orang. Dah ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia jadi pemuzik, pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Jadi yang sadar, yang najis, ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada soalan dia tanya kita. Amin saya kata najis. Tak pernah kotor kita dalam jambang. Bagi tambah. Dalam tanah. Bagi tambah sedap kan. Kena kemah, kemah. Jadi bisa dia pula. Tadi jumpa belakang tu. Dia kata, saya dia kata macam dia, dia kan dia. Nampak macam ke imam muda. Tunggu-tunggu kata, orang tak kata. Kita kata tak jadi, tak pun jadi imam muda. Kalau tu munding, sabar. Kita tengok dah kami lama ni. Mula-mula cari imam muda tengok lama sikit macam nepal kan. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz. Oh ni pelik sikitlah kita baca dia tadi dah 2-3 kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari tu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam.
tiba-tiba ustaz potong saya berdesuk macam plastik. Bawah sekali lah. Oh. Jadi soalan dia, berapa meter satu meter? Hari itu, sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tempoh laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam plesik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong? Nak jawab ke mana? Dia lari 180 kita potong lagi. Berapa mental ustaz? Mental saya sure. Sure tu pun. Cuma dah kalau tak ada orang. Jadi orang kabur. Duk kena sokmo sama ikut. Nah, kakak sabar juga, kakak sabar juga. Jadi orang tim ustaz gini, dia laku tinggi lari lebih pada 180. Tak kena sama. Jadi tu, 300 dia pergi ke dia, baik kita wish sejik. Kita pun, tak ada orang. Nah, buka lampu, 203, 204. Kan tak ada orang. Kalau ada orang, baru 400. Saya pun ingat dia laju dah sebab lari. Jadi tak ada orang tak boleh. Tak ada orang, hei sekali. Hei sekali. Cepat kalau satu, hak kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km/jam. Kerana di situ 70. Ada kampung. Ada gambar muka pula ni. Dia tengok dari jauh. Kata, buatlah aku yang jadi dah ancient ni. Jadi 70 lagi 8 landas 200 tak kena. Jadi 200 tak kena. Tapi jangan kebur kerja biji. Dia dia mari buat senyap dah. Kena laju lah Mak Teresa. Sekejap je. Sekejap je. Daripada KKS Ganu je. Tapi tu baru kita slow je. Nak soalan seterusnya tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. Oh tu YouTube eh. Ustaz kata kalau isteri solehah akan menyanyi dan menghiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari itu saya dengar dalam YouTube, ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan menghiburkan hati suami di rumah. Dah kalau suara isteri dah sedap, kena nyanyi juga ke? Selek soalan tau. Tapi memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukan yang wajib suami isteri itu menyanyi. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan kalau orang dulu-dulu dia bersyair. Nak? Dia bersyair. Suami nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ni cerita dulu-dulu lah. Maknanya cara beginilah maknanya mengeratkan hubungan antara suami isteri, kasih sayang. Sebab kita nak dengar lagu kalau mana orang puan lain, hebat mana pun suara dia. Dia bukan penghibur kita. Penghibur kita, isteri kita.
Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak anak kita, dia yang dia makanan kita, yang sapu pakaian kita, dia rumah kita, dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi dia tanya, dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah dah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Nah, dia beli Siti, dia dengar. Tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, bukan nak suruh sedap, nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang, isteri nyanyi. Kita rasa seronok. Walaupun dah sedap, tapi suka tak? Suka. Kita nak tidur, dia duduk atas kepala katil. Nak belang-belang pelayar pula hidung kita. Dia pun nyanyi, empat belang melintang jalur. Biar dah sedap pun. Jadi dah sedap pun bini kita. Dah comel pun bini kita. Kalau sedap bini orang, anak orang. Nah, jadi kalau suami ni, kita perempuan bila kahwin, kita ni adalah nah, maknanya penghibur dia. Sama ada dengan senyuman atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan je, suami terhibur dah tengok. Tak cakap ni. Dia tengok isteri dia jalan, lembek lutut saja dah. Memang MC yang itu, tak kisah. Itu isteri yang pandai. Nah, tapi kalau ada, tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar, kalau dia masuk jabat, baru dia jaga lakuk, catwalk. Ini kaki jabat. Depan depan suami ni. Elephant walk. Nah, jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh nyanyi pun, nyanyi yang itu menghiburkan suami. Nah, bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun, tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia, dia isteri kita. Wallahualam. Betul, betul, Ustaz. Tapi saya tak tahu saya nak kahwin lagi. Tapi betul lah, betul. Tak kata tak? Nak juga belum lagi. Betul kan yang budak nikah hari ni? Okey. Ya, mau bolong. Tak kita. Oh. Tak lagi nak. Okey. Soalan seterusnya tadi, kita terus dengan soalan seterusnya. Ada orang kata hiburan itu melalaikan sebab tu haram. Apa pendapat Ustaz? Dalam Quran ada menjelaskan bahawasanya kebanyakan kehidupan ini adalah permainan bagi orang. Bukan menunjukkan maknanya haram, tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan. Kalau main memang suka. Cuma Allah jadikan kita bukan untuk main. Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan ataupun resah ataupun boring. Itu kita bermain. Nah, kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam, tak jadi kita. Nah, kita bekerja, boring kerja, petang main bipong. Nampak? Mana main bipong? Kita boleh slow-slow lah. Tapi, biasa tepuk lalak Allah. Kosong lah. Bermain, berhibur. Lepas tu, hiburan Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hiburan, lagu ni. Pesing gini boleh. Jangan sampai gini. Sokang kita lah. Nah, kalau sokang macam ni, bukan Islam datang dia menghadang. Ha, ni dah boleh. Semayang lakat posih, takkan bertempang Islam. Nampak? Bagi dia tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar-pakar Islam daripada zaman mana ke gemilangan Islam dulu. Sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana, di hospital. NASA pun nak diguna barang ciptaan orang Islam. Maknanya Islam ni bukan agama dia sikap. Islam agama mendidik. Jadi hiburan benda yang dibenarkan. Cuma kita tak pandai nak kawal diri, maka jadilah hiburan itu melalaikan. Nampak? Ha, jadi lain kata arak. Ha, arak tak ada lah. Bukan Islam datang. Ha, arak ni masa ni tak boleh minum. Kalau nak minum, ha, jangan banyak sangat. Ha, dok. Ha, tu memang tak boleh.
Tapi kalau ibu orang, dia bukan haram tetap begitu. Dia kalau haram, aridi. Dia mari ke dia. Asal tidak. Lepas tu, bermain tidak salah. Tapi ingat, Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Kita juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya, illa liya'budun, supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang soleh. Maka hamba-hamba yang soleh bukan mesti baca Quran pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua, biar lillah kerana Allah. Bila kerana Allah, macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah select satu benda yang di samping kehidupan kita, tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan. Maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada dosa melainkan pahala semata-mata. Wallahualam. Mari lebih kurang kita juga tadi Ustaz ke? Haa, maknanya tanya. Kita pun sembangkan nak main gitar. Kita tengok kita Syang kami kasih mari. Kita pira tu gerang-gerang tengok Ustaz eh. Dapa tu kita out lho, kita main kek gi. Ya Ustaz. Tapi tak cerita kahwin tak cerita tau. Kau ketua lutut pun tak kata bini ni. Siapa dia menang malam? Osborne. Oh, tengok kau pergi kita makan nampak benda Maharaja Lawak apa? Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kita makan, tengok benda main pula gini. Tak pelakor sikit. Tak lagi. Dia macam kan lawak. Dia ada nak suka tau. Ya, lapa iya. Ya, lapa iya. Dia agak iya. Tapi bila kita keluar tu kelakor dia Ustaz. Ah, tu dia. Kita keluar dia kelakor dah. Dia tanya saya ni, malam ni nak cakap KL ke cakap kat anu? Ha. Kita boleh dengar pura ke? Kata kamu nak dia sakit pun cakap KL. Soalan okey. Dalam satu VCD dalam satu VCD kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD saya sakup, tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak. Halo, halo. Dalam satu VCD kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakup, tak boleh main dong. Tolong jelaskan boleh ke tidak Ustaz. Oh, dia dengar saya kata orang perempuan tak wajib makan tudung. Lepas tu VCD lekat. Dia beli apa ya ni? Pesengang ni. Dek pun payah juga bu. Memang betul lah. Banyak tempat dah saya mengajar orang puan tak wajib pakai tudung. Nah, ha, tak pelik. Inilah nah, benda yang normal, tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai tudung. Jadi kalau pakai tudung, lo dalam aja. Dia ni pakai tudung ni, loh apa kat peha pakai tudung. Sebilang tepi, ha? Tepi. Sepe. Oh. Hari tu kita pergi dekat Jaya. Dia pakai tudung comel dah lah. Tudung ni tu tudung lampu sikit lah. Ini tudung gitu. Dalam big check apa semua. Pakai baju pink. Kain hitam. Ha, kata bagus pulak ni. Muda lagi umur dalam 17-18 pakai tudung tu. Nah, ha, muka lawak pakai tudung bagus. Tapi bila dia sapa belakang tu kunci belakang belum tak berhe. Yo. Ada nombor telefon tak? Dia kena potong tepi tu. Pakai tudung tapi belum berhe. Ha ni sebab tu lah tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat.
Dia pakai baju burung, pakai kain, pakai seluar, pakai blouse. Rambut tak pakai tudung, tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib. Bukan pakai tudung tu wajib. Maknanya menutup aurat. Nah, dia ambil balti sekut buat mata sikit. Menutup aurat tu wajib. Itulah. Tudung hati boleh tak kena buat kita tak? Haa, tak ada orang tu pun tapi nak buat tak ada masalah. Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Neh, maksudnya kita kalau pakai jubah, nah, tapi tak tutup aurat. Haram, pakai seluar tutup aurat. Pakai skirt, tutup aurat. Mana pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres, ketat. Jubah tu kain stres. Jenis nipis, dah lah nipis, stres pula. Nampak betul 34, 27, 60. Tapi nama jubah, busana muslim, tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama tak nampak tubuh, yang kedua bentuk ditutupi. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Pokoknya harus, sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, ha, tu faham. Eh, mana pakai skirt pula? Ha, skirt tinggi pakai. Sebab pergunungan, takkan nak kemaratung orang pada kelompok begitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah ditutupi oleh kulit bulu. Atas pakai skirt. Nama skirt tapi tutup arak lah. Tutup arak ni dah kita faham, bukan nama. Nah, lebih macam eh. Pakai tutup medah tapi nampak juga. Oh, jadi pakai tutup atas lengan pendek. Lengan pendek. Pakai tudung ni lengan pendek kat ni. Nak naik kereta kita hari ke naik bas? Oh, naik bas pula kalau duduk dah pun tinggi bukan. Nah, dia duduk main iPad sebenarnya. Dia orang tolong puluh tiga apa dia. Kita pula macam kita tak tahu. Tengah sampai bau. Maksudnya main bau dia. Okey, jadi soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tawak, tawak salah tak? Tahiyat awal. Combine. Bagi yang berlakon baik ini. Salah tak? Jadi tahiyat awal, masa sedang saya membaca tahiyat awal. Mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang tahiyat awal, anak nak duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Tak ada masalah. Duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak adak sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis, sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badang dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita. Nah, sama ada dia sunat atau sunat lagi, kita kena akad alih buta. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dia cucu dia Hasan Husin naik atas belakang. Nabi nak akad, takut dah puas main sujud, Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Cucu naik tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang khabar. Jadi Nabi sujud lama. Nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Sahabat-sahabat kata, apa? Borok lama nak sujud. Neh, rupanya pusing anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Neh, ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Neh, bila kita timbang, kita tangguhkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak, budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni dalam kehidupan dunia, kita bersolat, anak hidup tak riba, tak sama. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh, benda yang ada najis.
Nampak? Kalau ada najis, tak boleh. Nama dia anak kita ke, kucing ke, ada najis, tak boleh, ayam ke. Nah, kadang-kadang, dia tolak anak dia tengah tayang. Anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk tari pun, dia tolak pagluli dengan anak. Nah, oh, dia kata, dia dah hak ayah. Dah lah, uduh. Ini tak ada masalah uduh. Melainkan kita tengok sebelum semayang, kita tahu dah ada air kucing dalam pamper dia. Maka dia naik atas kita, kita tolak ke tepi. Tu perintah syarak. Nah, jangan marah kalau tak ada, tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Oh, cucu aku duduk atas belakang. Kalau aku akak pada kan dia dah puas main. Jadi aku sujud lama. Tengok, bukan suruh main dan semayang. Tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengah tayak akhir, anak kita mari duduk atas belakang tu tolak lah. Melainkan ada najis. Dia duduk atas riba, biar dia duduk situ. Budak-budak. Nah, ni tolak budak-budak. Dia nak manjing ayam. Time kita tak tahiyat, kita tak duduk sibuk. Belakung situ tak ada rumah. Tahi semayang itu boleh nampak ayah duduk main duduk tari. Tak ada masalah, jangan marah budak-budak. Nah, dia budak cek lah yang mak main duduk tari tu semayang. Memang kita cek atas belakang. Kucing pun dah patah juga. Kucing, sebab dia bukan binatang najis. Dalam dunia ni, Allah jadikan anjing dia suka main rumah orang ni. Kucing ni main rumah orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Batu kucing, kita semayang ni duduk tak riba. Kita tidur ni main tak patah. Kita nak tengok TV, lapak tu tak TV. Nah, ikut semua pasal apa? Pasal Tuhan buat je ni, main orang. Nah, Allah ni bijak. Hakim sangat bijak. Maka dijadikan kucing main rumah orang. Nah, kalau dia buat badak sumbu main rumah orang. Kita tayak badak sumbu pun handel. Banyak Allah tu. Jadi jumpa dia tadi, tak ada masalah. Budak-budak lagi tak ada najis, biarkan. Wallah ma'alam. Sebab badak sumbu besar je. Baru ni, soalan ni memang soalan serius Ustaz eh. Saya tak tahu dia tulis ni Ustaz. Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya baca kan? Soalan nombor 10. Bapa Ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawa? Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi Ustaz. Dia tulis gitu. Barang ibu ke kita ngajar-ngajar, kita buat jok. Kita bukan nak buat kelakon je. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight, kita memang kita nak ngaji. Tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Kawak-kawan, ramah kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua, tak apa nak mari tau. Pasal dia straight, wabah-wabah. Jadi orang-orang muda ni, nah, kita nak tarik suka kepada belanja, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuan, bukan kita nak turun benda. Sebab dalam masjid kita pun sebut. Dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Jadi hasilnya, alhamdulillah lah, budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam. Orang yang terjerumus dalam lembah ini, teruk-teruk. Nah, dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dok boring dan macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah itu. Jadi benda-benda ini kita rasa apa benda yang orang-orang duduk kata kita gini buat bura, dah tahu tempat. Jadi kita rasa terlibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak, kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid, suka ke surat untuk dengar kuliah. Tidak boring, tak apa benda ni, rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah.
Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tu guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita generasi dia. Jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami juga anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah, nampak. Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar straight gitu. Nah, kadang-kadang boring, kuat, panas dan sebagainya. Nak kalau ada gurau-gurau sikit. Jadi ni nak suruh masuk aja lawak pula. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau dia takut menang, takut menang. Pasal ni takut bahang dia belum seorang dia. Pada hari kereta dia laju. Takut dia kata ustaz menang kerana saya je. Takut dia kata kita. Tapi kita tegak kalau tak lupa. Tapi yang sungguh betul-betul kata ustaz, orang-orang kelakor ni orang cepat suka. Orang puan pun baik. Okey ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya ustaz. Saya suka tengok movie cerita hantu, soalan dia. Apakah hukumnya sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur? Isteri saya terlebih lagi lah takut. Itu lagi tu ustaz. Tak boleh soalan tu. Tunggu peluang lagi tadi dan nak kata pun. Dia sakit perut kan Ustaz? Tak apa Baik, dia kata soalan ni apa pun tengok cerita hantu. Siapa nak pergi campur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Jadi, sebut dalam fatwa-fatwa ulama, kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut. Dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat makhluk. Dia jawab ni direct ni. Nampak? Biar hatu duduk sebelah dong. Itu hero, itu hero. Menggatu dong. Kau ni butuh langgar gitu, nambung Pak Dino. Langgar seluruh. Lepas tak ada kaki. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut makhluk. Ini pandangan yang utama di kalangan ulama-ulama. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada beda, jadi takut makhluk. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunnah. Benda apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya dia pergi tengok orang mati, rasa takut kepada Allah. Jadi tengok bubur, rasa takut pada Allah. Maka itu sunat. Tapi macam cerita hantu ni, dia takut. Patutnya tak payah takut lah. Sebab itu cerita. Tapi apa manusia ni dia jadi takut? Nah, cerita hantu ni dia berlakon. Hantu tu orang sungguh kan? Hantu ke? Berlakon. Haa, berlakon. Tak ada di movie yang dia ambil hantu sungguh. Lain ni apakah hatu sungguh, kita pun takut benda siapa. Ni pelakon. Okey, mu mak jadi hatu. Okey, ni pakai topeng wak taring gini. Okey, action. Mana kita tahu dah dia pelakon. Kak, dengar kau kata. Relax, minah air. Hatu pun minah air. Hatu Yang kita perlu takut keadaan diri kita. Cerita dalam Quran, kita azab kubur. Nah, bukan salah tengok cerita hantu, tapi hantu tu orang. Bila dia tahu dah hantu tu orang, kemudian ditulis pula belakang tu. Hantu kubur, mama. Dia tulis nama kemudian.
Dracula. Ah, Dracula, Yusho. Kemek, Hantu Kopek. Bukan hantu semua orang. Bila orang kita tahu dah berlakon, kita takut juga. Nampak? Cetik ke? Bodoh-bodoh. Bukan dalam takut, jangan takut lah. Pasal tu lah konam. Nah, tu lah kita takut. Lepas temang ni kucing. Kena tak ada lelaki, kecil lah air. Takut. Tak salah tengok cerita tu. Tapi jangan takut. Pasal kita tengok untuk suka. Untuk hiburan. Ini bukan hantu sungguh. Nak lepas takut tak lah. Dapat kecil kepala-kepala. Nah, ini tak betul. Wallahu a'lam. Kita tengok cerita tu tak ditakut pasal. Tak ada sombong. Okey. Dadah, tak ada tambahan apa? Lawak cerita boleh. Tapi kalau saya tambah sikit soalan ni, kalau habis kalau waktu cerita tu jadi takut. Kalau tengok cerita sedih, oh. Jadi di nangis sombong dan juga pagi tu pun yang berotak. Bukan di situ. Ya. Ngah kau kata, okey, sedih. Nampak? Dok orang orang tu kan tengok tu. Sama je lah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita. Dia teringat apa kisah dia. Baru dia sedih. Nak ingat kisah aku walaupun terkenal tak ada bini. Mahkamah saya boleh buat akad supah. Saya nak letak RM10 tapi masuk RM50. Jadi kata Tuan Imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid, dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik RM40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari. Tuan Imam salah pula RM50. Tiap-tiap malam minta ni. Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah kubur 50 dosa minta balik lah. Nah, eh, mak. Jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Allah SWT. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malam, nasihat saya pergi masjid berlainan. Ramang dulu. Jadi cerita kau hari. Bila kita wheel tak eh. Okey. Jadi tak kita nak bagi tahu ya, nak pengumuman kepada semua orang masyaallah. Alhamdulillah malam ni ya. Jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang melebihi 70,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar. La takrabu zina.
Mari kita tolong tepi, Ustaz. Kita sikit tangan. Cepat. Kita tak kasi kamera mahal, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Ada lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pada soalan kita yang ke-13. Banyak lagi soalan ni, Ustaz, sebenarnya. Soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je, sekali ni je. Lain kali tak beli dah. Tapi beli juga. Tak layak. Melalaikan. Tak kena tak apa. Melalaikan. Jangan sampai jadi nadi. Tak ada apa. Kalau jadi pembantu kemarin main pula. Jadilah kemarin. Oh, soalan lagi hilang. Okey. Soalan yang ke-13 ya. Bapak jadi Najib ya. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik penting kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah bang eh. Tapi dia beli juga, Ustaz. Ini masalah suami isteri. Suami dia kata isteri dia, kenapa isteri dia suka belanja? Beli semua. Kadang-kadang kata tak mau beli dah, beli juga. Belah dah, beli juga. Jawapan ni betul tau. Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan. Laki-laki suami, perempuan jadi bini. Nah, isteri. Jadi kalau kita ni berbelanja seorang, dia tak lengkap. Nah, duduk seorang nak beli benda. Takkan nak beli buyuk, nak beli dapur, nak beli dah gitu, mungkin duduk seorang. Jadi bila tu kita berkahwin, kahwin dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Dia makan banyak. Tapi dia macam budak-budak. Jangan marah orang perempuan. Pasal soalan, dia marah-marah sejam. Dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia main dah. Dia beli lori, tak? Pahal lori, pistol. Pistol tak dalam tembok 2 T, yoyo. Ada berhenti tau. Tak berhenti, sok. Nah, maka mok dia kata tau. Dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Kalau dia cari susah, memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit, beri ke bini. Bini tukang beli. Boleh dah peraturan ni, aturan ni. Nah, Allah jadikan orang lelaki ni cari duit kerja. Orang puang bagi yang perhabis duit. Boleh dah, kalau kita cari tak mau, tak ada orang nak perhabis. Tak kesewi nama ni. Nak cari tak mau. Nah, lepas tu mana tukang belanja bini tak ada. Dia cari orang ada. Jadi kita dah. Dia kaya besar, dia nak marah kau faham. Lepas tu dia ni jenis perempuan. Dia suka main, suka joli, suka belanja, suka berjalan, suka cakap, suka makan ni. Kenapa? Lepas tu bila kita jawab nikah, kita kena ingat benda ni. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jangan suka sangat. Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia
yang akan berbelanja parok duit aku jadi. Ha, yang akan dia akan janji selalunya palsu. Yang akan maknanya suruh aku beli macam-macam, yang akan peningkan kepala aku. Ha, jadi kita terima dah, itulah isteri namanya. Tak usah marah ke dia. Kerana jasa dia besar. Nah, dia lahirkan anak kita, dia bergadang nyawa meranak, dia bergadang nyawa mengandungkan anak, dia besarkan anak susah pula. Nah, tengok masa ini nak beranak tu. 3 jam duduk dalam dewan bersalin. Kita duduk luar. Suami mana? Ada luar. Nah, dia duduk ambil nombor Messi. Bini dia tarung dengan nyawa dalam. Nah, ha, tu hak jenis motor. Kalau hak jenis beranak kapung. Nah, subuh sakit tu dia ambil tu bidang Johor tak beranak ni. Balik tu bidang macam hati balik dulu ha, laki kita nak makan nasi pulak balik nanak pulak. Dia tunggu mungu biadah pada pukul beranak lah kan. Balik tu bidang. Mari pulak malakan tu mengang-ang dalam bilik tak beranak lagi ni bedoh. Daripada garik tu pulak sampai tengah malam tu pulak tak beranak lagi. Dalam tu bidang beranak. Ha, ni masalah maknanya tu jasa dia. Jadi dia berbelanja tau. Kata kau puan, isteri kita. Jangan beri dia minta, kita kabur dulu. Yang bulan ni tak bertukar petis dia. Ni sampah ni dah 3 bulan ni, patut kita tukar. Ha, gitu. Baru suami yang baik. Kita sini kita orang tak nak tahu. Aku. Ha, jadi dia berbelanja tak ada masalah. Pasal dia budak-budak. Sebab tu orang puan kalau kita jalan kat kedai sepepak. Oh, lapar kedai sepepak isteri. Nak, kedai sepepak mutu sepokai. Lapar kat kedai apa benda ni. Kedai mesin gaji. Isteri tak ada masalah ni. Nak, lapar kat kedai mah. Dia buat caput lipat. Dia buat caput lipat, awak baik krim lipat. Untuk lelaki yang bodoh, Mekki juga lipat. Kalau lelaki dia cerdik, no, ketamah. Nampak? Ini kau tak alam ketamah. Dia jenis berbelanja. Kalau dia kata ni last sekali, jangan percaya. Kalau percaya, bodoh. Pasal dia isteri kita. Mana last sekali, maknanya mungkin ada 100 kali last lagi. Biarlah, tak ada apa. Kita pun beri bitis ke dia, biar dia belanja. Kerana dia isteri kita, dia lahirkan anak kita. Dia jenis budak-budak berahi berbelanja, suka main. Nah, dalam gerobak ada 3 pasang dah tak pakai lagi. Nah, ne? Nak pulak 3 pasang lagi. Memang pasal dia lebih pada budak-budak. Tengok raya. Raya-raya. Kalau kau orang ada bini, mau tahu apa mau. Orang ada tengok isteri 5-6 pasang, 8 pasang. Nah. Salah, tak salah. Jenis perempuan ni begitu. Jenis dia gitu, orang lelaki tak tahu ha? Suami dia kena balik raya 3 tahun lepas kan? Mana ada lagi raya? Kancing baratas tu, yang geribut tu pilih luang. Jadi bila biarlah perempuan dia bukan ikut belanja. Dia lagi beli. Aku mana jauh ni lah. Saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan banyak lagi lah kelebihan saya. Jadi soalan saya, boleh ke saya jadi menantu ustaz? Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan saya banyak lagi lah. Oh, dia kata gitu. Soalan saya, boleh ke saya jadi menantu ustaz? Taat agama. Ah, dia kata, Haji,
dia kata ya, sokong dia. Kata dia. Sting apa tu? Tak boleh pusing. Masalah banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah, siapa-siapa pun. Nampak? Ha, orang yang baik, kerja orang beragama, bukan nak orang kaya, tak ada masalah. Jangan awak kerja belakang dah tahu benda tu. Nak? Ha, you dah dengar lah. Tak apa dah dengar pun YouTube ada. Balik buka. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni nak jangan kita tekan orang ni begini, nak menantu kena begini, nak menantu kena begini. Nak, ha, jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piah, ada janggut kena pakai jubah. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga sembahyang dia, dia tak curi harta benda orang. Nah, dia orang baik. Nah, itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama. Kata Rasulullah SAW, ja'akum man tardaw na dinah fa zawwijuh. Bila datang seorang laki-laki minta anak perempuan mudah, kau tengok agamanya okey, baik. Mu suka dengan agama. Bukan dia ustaz, bukan dia alim, bukan ulama, bukan kiai, tapi dia sembahyang. Dia tanya kawan pejabat, dia kata sembahyang 5 waktu. Dia pakaian tutup aurat. Okey dah, biar tak kaju buah pun. Nah, bagus. Dia jaga bulan puasa. Ha, dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Nah. Dia macam kita. Okay, ha. Orang tengah-tengah orang. Nah. Dengar saya berasa. Tak ada masalah. Nah. Ha. Itulah. Bukan maksudnya anak saya saja, anak siapa-siapa pun. Jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus. Siapa nak kahwin dengan anak dia, mesti ustaz. Nanti tak bagus. Jangan. Nabi tak tetap gitu. Mesti orang tu orang yang baik. Sudah. Kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat, sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat perintah Allah, maka itulah pilihan yang baik. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tak ada beza pun, tak ada beza. Soalan ni soalan terakhir malam ni ya. Penat soalan ni Ustaz. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Baik tak suka kita soalan. Oh. Jadi apakah hukum ni? Oh, soalan terakhir Ustaz. Boleh balik ya. Ambil wuduk dalam keadaan bogel, hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah-kolah sini. Orang tengok aurat dia. Jadi haram. Dia ambil wuduk, dia tutup bila. Jadi siapa masa nak bang ambil, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah. Kat tempat ambil wuduk awam, dia pun buang habis luar dengan tu. Angry bird. Dia pergi ambil wuduk kat luar. Haram lah. Jadi kalau orang dalam bilik air tak haram, melainkan kata setengah ulama haram, tapi tidak ada nas. Ni pandangan ulama, ni antara pandangan Kiai Haji Mir rahimahullah ta'ala, bekas Mufti Besar Jakarta. Dia kata haram. Dia ramai tu guru berpandukan pada pandangan beliau, tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Ini seorang fuqaha. Ya, kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula tu? Kerana mandi lain, kita nak takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Ha. Jadi wuduk selepas kita sembahyang, mandi pakai tuanlah. Baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Nampak? Yang kita rasa haram tadi luar. Nah, luar kat orang ramai pun gitu. Balik apa? Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak dapat sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok, tak haram. Sebab tu kata kita nyajak duduk luar rumah telanjang tak haram. Tak haram lagi pasal apa? Tak ada orang.
Duduk dalam bilik haram telanjang. Apa? Mok tu tua je. Faham tak ni? Walaupun ada satu bidah pun nak nyawa ni. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan. Jadi nampak orang mari. Duduk luar panasan. Dia telanjang. Dalam kitab Ayah dan Tufalibin makruh saja. Dan kalau kita panas, buka kipas nak jadi apa? Tak jadi panah juga. Dahlah buka baju senang. Maka hukumnya harus dengan syarat tak ada orang. Nah, lebih luar rumah yang mana ada jemur kain dan nyawangi. Tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Sebab apa nak kabar? Benda mana aurat? Ma yajibu satu. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, kan? Dari malaikat sunat. Dari pandangan sesama manusia. Nampak? Ada manusia yang haram tengok, maka wajib kita tutup. Ada seorang manusia, rumah dia jauh ada orang, hidup luar, masih rupuk main lanyang wangil. Jangan ngecik mata. Itu cerita. Jadi, jangan buat, lama tak dikira, tak sedar, tak ada postman lagi. Wah, ni ayah. Postman lama dah masuk tu lah, ada surat. Nak, wah, ni ayah haji, orang yang wangi. Jadi, aurat tu biar kita faham, benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Macam isteri. Isteri, tak sok tu mu tak tahu. Isteri boleh tengok kita pada atas sampai ke bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Lepas tu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat nampak tu. Dah melihat juga nikmat nikah kahwin. Neh, melihat juga lepas tu lah aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Neh. Beres. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz. Ya, amin. Malam ni amin. Dengan soalan-soalan yang telah kita tunjukkan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Dan saya berbanggalah Ustaz malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua. Ya. Tapi bukan bermakna kita nak habis ada lagi. Kita nak masuk segmen kedua Ustaz. Ya. Boleh tolong pegang tu. Jangan sampai jadi najis. Kampung kita. Jadi mungkin ramai di sini yang tengok Ustaz dalam YouTube sebelum ni. Betul tak? Betul. Ramai yang tengok kan? Oh, macam-macam kisah ada. Kisah tu lah motosikal, apa ni, lompat selok belakang sikit kan, lajok. Macam-macam cerita. Apa ni, jangan apa menyalah benda ada kisah Ustaz kita. Kita nak suka Ustaz cerita ni. Pasal apa nama, jangan beranggapan jahat pada orang. Oh, sampai macam boleh pegang pada lain ya. Oh, tengok Ustaz. Kita tengok cerita Ustaz ya. Jadi mungkin ramai yang minat Ustaz Azhar, betul? Ramai yang minat? Cuba angkat tangan siapa yang minat. Light gini. Angkat lain kan. Siapa yang minat angkat tangan? Saya nak ajak naik atas petah. Boleh tak boleh? Ustaz boleh pergi belakang sikit lah. Kita nak now kan Ustaz? Tak boleh ke belakang sikit. Okey, jadi siapa nak naik atas petah kat tangan? Ustaz. Siapa? Okey, abang. Ya, hok ni. Ada janggut sikit. Ah, mari. Seorang. Ah, tu baju putih mari. Awak. Ah, baju putih. Ah, ni bagi main sini. Kamera main. Ni kamera mahal ke tak ni? Tak mahal kita kat jangan. Satu, dua. Oh, depan kan dah ada. Dia takkan sikit. Amari. Mari. Awak. Satu, dua. Sekejap. Kita tengok apa-apa. Kita nak kenal orang je. Kenal kan? Sekejap. Lagi. Tak ada. Kita nak. Bermua sikit. Warga emas sikit. Mana? Oh, jangan cerit gitu. Mulut bau tu. Nak buang mahu sikit, berapa orang dah? Atas petang? Satu, dua, tiga, empat, lima, seorang ni, seorang?
Tolong. Ah. Haji, Haji. Ah, sila sila sila. Bukan senang nak jumpa ustaz ni, bukan senang nak jumpa ustaz ni. Ni peluang keemasan kan. Mana? Oh. Berat sikit kan. Ha, baik. Cukup dah kursi.